Yes. Good afternoon, ladies and gentlemen. And now, uh, this is the last meeting for us in this semester. Yeah, you know, for my subject thesis proposal. I treat this not thesis proposal, but the real thesis. That's why I force you to write them. Seriously, yes, don't underestimate it. Yes, don't take it lightly. Yes, take it easy, but take it seriously. That is what, uh, what I want to suggest to you about this writing. Yes. Okay ladies and gentlemen as i said to you that uh, i want you to uh, before this meeting i want you to print all the rules yes all the guidance on google classroom and your thesis also yeah ya yeah, Bapak Ibu saya buat pakai bahasa Indonesia Mungkin supaya lebih jelas sekali, nanti kalau bahasa Inggris ada yang tidak mengerti satu dua kata, baik Bapak Ibu, saya mau garis bawahi dari apa yang saya baca di tugas Anda. Itu saya memang, maaf, saya terus terang. Agak kecewa kepada apa yang Anda tulis. Kenapa? Karena sungguh banyak di antara Anda yang tidak, ya, mungkin saya tidak tahu apakah karena tidak memperhatikan, atau tidak mengerti, atau cuek. Barusan tadi saya bilang underestimate, anggap remeh. Malah ada yang saya kesel banget itu, maaf ya. Tidak patuh sama sekali pada apa yang saya sudah berikan. Saya sudah capek banget menghimpun bimbingan tertulis yang ada di Google Classroom tapi ini ada mahasiswa mungkin ya mudah-mudahan bukan karena kena covid tapi mungkin tidak memperhatikan dengan baik lalu menulis asal itu kalau Anda jadi guru jadi dosen juga pasti kesal banget tidak mengikuti sama sekali aturannya ya jadi kita mulai dari chapter 1 disebutin nama orangnya Pak Mau disebutin Ya hmm. ada ada yang sudah sempat saya sebutin nanti. Gak apa-apa, sebutin aja biar ya. terima. Hmm. Jadi mulai dari coba mulai dari bab satu. Bapak Ibu pegang bab satu enggak? Pegang enggak? Atau? Pegang. Silakan. Pegang, pegang Pak. Pegang. Ya silakan. Kalau pegang bab satu kita mulai dari bab satu. Hmm. Karena nanti Anda akan bilang kepada pembimbing Anda, wah ini sudah disetujui Pak Saragi. Saya tidak setuju itu. Maaf ya. Nanti pasti Anda bilang, oh ini sudah karena nama saya nanti dibawa-bawa, lalu pembimbing, wah Pak Saragi sudah benar. Padahal Anda buat tidak sesuai dengan yang saya suruh. Oh kan udah dinilai bapak, ya iya sudah. Maka nilainya juga berbeda-beda kan, kan gitu. Baik, kita mulai dari bab satu. Mau kualitatif atau kuantitatif dulu? Kualitatif. Kualitatif. Pak. Kualitatif, oke. Okay, baik. Baik, coba lihat. Uh, bab satu itu kan mulai dari halamannya. Sudah berapa? Sudah ada 10 halaman? Hitung halamannya dulu. Kalau belum Anda melanggar aturan, ya kan? Kan gitu. Itu aja dulu. Kalau sudah ya alhamdulillah. Baik, kita mulai. Judulnya chapter one atau bab 1 introduction. Kalau bahasa Indonesia menjadi pendahuluan, Nanti Anda akan lihat bab dua, ada yang berubah-ubah buat namanya sendiri. Padahal sudah ada judul di Google Classroom. Sudah itu, sekarang latar belakang, background. Coba cek, hitung sebentar. Sudah tujuh halaman belum? Minimal. Sudah dong. Nah, ya sudah, Pak Ronald sudah. Yang lain sudah semua belum? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Aku sudah, Hai. Pak. Aku sudah. sudah. Oke. Okay. Pengetikannya sudah 4 433 belum? Sudah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang sudah ya, jangan bilang nanti sudah Masa, tapi ternyata masak. minggu depan diserahkan tidak. Saya coret. Maaf ya, nanti saya coret, saya beritahu namanya kepada Bu Mami supaya tidak disetujui judulnya. Anda kan capek setengah mati. Maaf, wah kejam banget iya. Karena anda bilang sudah, ternyata belum, ya kan? Empat, empat, tiga, tiga. Sudah ya. Sekarang kita teruskan kalimat terakhir. Coba lihat kalimat terakhir bab satu. Kalimat terakhir uh, bab satu. Latar belakang. Apakah gunanya? Bunyinya, bunyinya, dimulai dengan based on the background above the writer wants to conduct research. Sudah begitu belum? Sudah, ikutin Bapak. Sudah, Pak. sudah, Ya, kalau sudah begitu ya bagus. Bahasa Indonesianya berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bukan bukan apa namanya itu? Research ya, bukan penulis. Bukan researcher, ya, ya mungkin di kelas lain yang itu yang salah itu. Baik, sekarang kalau bagian B, ya bagian A kan latar belakang background, bagian B sudah dua kalimat, eh sudah lima kalimat minimal lima pertanyaan atau belum? Halo, pak. Udah? Pak. Sudah pak. Sudah pak. Sebentar. Pak. ngomong pak. Halo. Ya. Halo. Siapa ya. itu? nggak? Saya Pak Ucu. Ini yang yang background of study-nya. Yang terakhir itu benar nggak Pak? Based on the background about the writer want to conduct a research with the title. Gitu kan? Itu doang kan Pak ya? Iya. Baru judulnya itu di-involved. Iya. Ya, sudah. Sudah benar. Ya. Tapi bukan huruf besar semua, ada yang huruf besar ya. semua. Udah Pak, udah saya tahu penulisan. Cuma eh, ini Pak, saya cuma yang sebelum based on the research-nya. Based... Mana itu? Enggak kedengaran. Halo? Jadi Ya kedengaran bu. sinyalnya itu Inyal. Iya Maria siapa sih? Buncul. Saya. Kedengaran nggak? Ya. Iya. Kedengaran nggak? Iya bu, udah. Ya. Sekarang kedengaran. Iya pak. Jadi sebelum based on the background of Bab, saya bikin catatan sedikit tentang filmnya katanya waktu itu saya nanya sama yang lain katanya nggak boleh sama sekali padahal saya cuma introduction sedikit doang pak Bulas. boleh nggak tuh pak saya bilang kalau bercerita tentang filmnya nanti di bab 4, bu ada sinopsis ya jadi cerita tentang filmnya itu sinopsis ada tempatnya masing-masing bab 4, ya sinopsis namanya Ringkasan cerita tentang saya, kalau anda, saya, anda bilang saya, temannya bilang sudah nggak boleh nggak itu yang benar. Oh, iya iya oke baik pak terima kasih. Oke sekarang identifikasi masalah ya bahasa Inggrisnya Identification of the problem sudah buat lima pertanyaan bukan lima kalimat hmm, sudah pak sudah sudah lima. sudah Kita cek. Kalau dia kualitatif, sudahkah nomor satu, nomor dua pertanyaan tentang judul belum? Sudah. Sudah. sudah bagus. Sudah. Ya, sudah. sudah bagus. Itu yang perlu. Nomor satu, nomor dua itu. Yang lain itu ya, ya bunga-bunganya lah kan gitu. Bagian C, oh, kalau maaf, biar sekalian. Nggak ya mungkin nanti karena waktunya tidak cukup. Untuk kuantitatif sudahkah ada tiga pertanyaan? Saya sepuluh pak. Ya sepuluh ya tiga ya. pertanyaan pertama yang untuk ya. judul. Ya sudah. sudah? Ya. Bagus. Pak ya. boleh bertanya sebentar pak. Laka. Cuma uh, saya waktu di waktu pertama kali nyerahin itu benar cuma salah di gramatika. Nah, pas waktu UTS saya nyerahin bapak komennya itu dari B C D E itu salah semua. Nah, saya bingung, Pak. Soalnya, saya e, nomor yang bagian identification of problemnya, nomor satu sama nomor dua itu udah mengikuti e, Bapak. Gitu ya, mungkin di, pasti di CDN-nya itu Anda tambah-tambah atau kurangnya atau tidak pas Itu kan? Karena Apa? dia copy, copy paste itu, jangan ada tambah satu kata pun salah gitu banyak yang gitu nambah-nambahi pinter-pinteran kalau anda lebih pinter anda jadi dosen kan gitu maaf ini agak keras tuh karena capek saya koreksinya begitu jadi co coba cek Budelina kalau kalau nanti ya, pas seperti itu how is the team how is the team the team is gitu harus begitu the team of penggunaan of dengan in banyak yang salah kan dia buat seharusnya in ditaruhnya off. Jangan main-main dengan apa conjunctions. Ya. Seperti dulu selalu apa judul pakai towards, towards. Pak rektor memang buat begitu. Tapi maaf beliau kan bukan dosen bahasa Inggris. Saya dosen bahasa Inggris. Pasangan towards itu bukan efek efek itu pasangannya on dan uh, apa uh, pokoknya on kan gitu itu pasangannya di, di apa di di bahasa Inggris tapi karena kebiasaan di Unindra dari dari S1 towards towards penggunaan towards seorang nggak ngerti saya dosen bahasa ngerti betul itu Nah, belakangan Pak Rektor nggak nggak komentari lagi. Biasanya dia dia coret langsung. Saya nggak protes karena beliau rektor. Kalau saya bilang ini Pak, nanti bilangnya ajarin lu, gua rektor, katanya gua pecat lo, katanya. Seperti dulu dia nggak setuju kalau kualitatif. Ya dulu Pak Rektor itu nggak setuju kualitatif. Sekarang karena pandemi ini malah disuruhnya semua. Dalam hati kecil saya ketawa. Bukan saya meramal. Ya, tapi karena beliau atasan saya ikut ikutan aja. Cuma ditertawain orang nanti. Saya selalu perbaiki. Kan gitu. Tanpa meninggung perasaannya, apalagi budaya kita, budaya Jawa, ya kan? Orang tua kita salah pun nggak boleh bilang lu salah gua, gua alat kita, ya, saya pakai budaya itu, oke? Okay? Tapi ke mahasiswa ya saya bilang kalau salah salah, ya supaya anda tahu kenapa beda kenapa berbeda pak itu budaya Jawa, oke? Okay? Jadi dua pertanyaan itu nah cuma dibolak balik kan itu, misalnya how is the team of maka pada fokusnya the team off. Kalau pakai off, kalau in in itu itu yang Bu Delina salah waktu itu. Tolong di, di jangan ada kata yang ditambah atau kata yang diubah-ubah. Kadang in, kadang off, Enggak boleh. Baik. Boleh bertanya Pak sebentar. Maka. Untuk identification of problems uh, question number one and two, saya hanya sedikit mau tanya mengenai gramatikanya aja Pak ke how are the speech X atau how is the speech X pak how is how is ya ya yeah. oke okay, karena saya berpikirnya ini kan banyak jenis jadi uh, maka uh, maka baiknya pak Ronald buat speak speech X saja oke okay. implikator juga berarti sama ya pak ya ya yeah. implikator not, not itu kan implikators Cuma ada okay. penulis membuat implicators uh, uh, jamak, nggak apa-apa. Tapi itu menjadi kesatuan tetap. Orang Inggris men men bertanya selalu How is, Who is. Oke. Okay. Jadi saya oh, buat menjadi ada... singular ya Pak. Contoh-contoh ini supaya Pak Ronald jelas mengerti. Ada orang yang mengetuk rumah Anda. Lima orang, rame-rame mau berkunjung. Oh iya. Yeah pas Natalan, ya, pas yeah, yeah, Natalan, yeah. tahun baru. Lalu kalau dalam bahasa Inggris, anda tidak bertanya, who are there? Who is Lalu, there? Who is there? <laughs> ya betul, betul, jelas, ya kan? Okay. Itu contohnya Pak General ya pak ya, okay. who is it? Oke okay, Ya, Tapi padahal jual... jawabnya dari luar, we are. Yeah, yeah, yeah. Padahal pertanyaannya, who is there? Yeah itu itu dasar-dasar fundamental of english. Oke, baik. Tapi kalau judul saya bikin plural form nggak apa-apa ya Pak? Speech acts. Kalau and Anda buat pictures. judul plural forms, maka pertanyaan itu menjadi plural. Oh. Jangan-jangan jangan salah, ya kan? Kita harus konsisten grammaticalnya itu. Oh. Iya, <laughs> jangan jangan sembarangan juga, ya. Oh, iya. Yeah. Berarti saya ubah ya, Pak ya. Eh? Anda, anda buat dalam bentuk singular tetap bagus. Jadi kalau judulnya saya buat plural form itu identification of the problemnya harus dalam bentuk plural form -nya. harus begitu supaya supaya tidak menyalahi apa aturannya. Tapi itu tidak tidak mengubah esensi dari isi ini apa nanti pada saat. Tidak, kalau anda buat misalnya saya mengarang buku saya buat implicator. tidak salah ya kami para para pengarang buku itu kadang-kadang juga tidak memperhatikan itu tapi sebagai satu kesatuan. Judul itu tetap ya, singular kan? Gitu, nah, cuma saya sarankan lebih bagus bentuk singular. Oke, okay. ya, ya, yang you, sir. Nanti, gak ada, enggak ada dosen yang mempermasalahkan. Enggak peduli, maaf, teman-teman di Udindra itu sekarang, apalagi situasi ini enggak peduli. Dia masuk ke ujian bersalahan centang perenang itu mungkin enggak peduli, Pak Rektor itu yang kasihan. Ya, saya penguji kadang-kadang ya ini alasannya semua dipermudah-permudah tapi permudah tapi salah semua ya nggak bagus jadi dosa warisan pak ya itu ya jangan seperti pak rektor selalu jawab seperti saya bilang selalu itu dia bilang kamu tiru yang salah sih jadi semua tesis yang diperpustakan itu salah kan itu jawaban beliau itu ngeri juga ya, <laughs> ya kalau itu dicek oleh uh, apa Kemendikbud, ya Anda bisa nggak lulus semua tuh pak? Iya, bukan akreditasinya diturunin jadi C. Jadi jelek ya pak? Jadi Anda yang rugi ya itu maka saya ingatkan Anda sungguh-sungguhlah, ya sungguh lah orang lain nggak peduli biar aja, tapi kita perbaiki. Ya. Ini, Pak. Dan Ketan itulah Bimbing itu Bimbing. yang saya selalu lakukan. Biarlah orang lain. Ya. Saya nggak pernah mahasiswa bimbingan saya, saya dipermalukan di, di depan sidang. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang menguji begitu, saya malu. Pak Rektor itu tanya ke saya, itu benar nggak begitu? Salah, saya bilang. Gitu. Kok ditandatangani sih? dalam hati saya itu bukan urusanku. Urusan Anda sebagai profesor dan orang lain profesor. Kan gitu. Saya enggak ngomong begitu kan. Oke, kita teruskan. Jadi C-nya C-nya itu ya fokus of the research ya tinggal dibuat kalimat positifnya kan gitu. Dua juga. Ada di kelas lain, bukan di kelas ini. Dia buat tiga. Jadi fokusnya dibuat tiga, formulasinya dibuat dua, macam-macam gitu. Nah, itu yang saya bilang tidak patuh pada aturan atau tidak membaca aturannya. Ya mudah-mudahan kelas Anda tidak begitu. Saya nanti akan lihat kan hasilnya minggu depan. Ya kan? Itu nilainya. Kan? Baik. Kuantitas ya Pak. Kalau kalau kuantitatif tiga ya. Kalau kuantitatif tiga. Jadi X1, X2, KY. X1, KY. Nomor dua nya. Nomor tiga nya. Ya. X2, KY. Kan gitu. Ya. Thank you. Pak Rektor itu menginginkan terbalik itu. Ya dulu saya diajari dia di statistik. Tetap aja X1, KY dulu. Tapi Pak Rektor kita minta begitu ya. Sudikuti ikuti aja. Sekarang objektif ya itu dikutip dari focus of the research kan cuman copy paste. Jangan ditambahi, jangan dikurangi kan gitu. Ya. Formulation of the problem itu pun dari identification of the problem dikutip saja copy paste nomor satu nomor dua itu kan gitu. Kalau kuantitatif copy paste nomor satu dua tiga kan gitu. Itu aja objective of the research copy paste dari batasan masalah kalau anda kuantitatif tetap tiga nomor kan gitu nah, significance of the research itu saya lihat ya hampir semua sudah mulai sudah benar ya penulisan organization of the thesis sistematika penulisan nah, itu yang banyak yang ya sudah banyak yang benar, ada yang tidak benar. Artinya tidak menggunakan ketentuan Unindra. Ya. Indented style. Jadi menjorok ke dalam. Itu yang perlu. Ya hampir semua sudah patuh sih. Ya saya kira itu bab satu. Saya ingatkan. Sekarang mengenai bab dua. Ini paling banyak salah. Ini paling banyak. Di semua kelas. Ya. Jadi judul bab dua itu kan kalau bahasa Indonesianya maka maka bahasa Indonesianya maka apa namanya itu landasan teori. Ya, teori tapi ada yang buat kajian teori. Ya kan? Apa sama, Pak? Tidak sama. Karena Unindra menggunakan landasan teori. Ada universitas yang menggunakan kajian teori. Jadi ingat ya landasan teori, penelitian relevan, ya, rangka berpikir dan hipotesis itu kalau kuantitatif. Kalau bukan kuantitatif atau kualitatif tanpa hipotesis, ya itu. Jadi theoretical review, jangan dibalik. The review of theories. Tidak, kita menggunakan theoretical review. Mengapa begitu? Pak Rektor itu orang kuantitatif. Dibalik aja dia nggak mau. Ya, Maaf ya, dia nggak tahu. Ya, itu mungkin sifat dia. University of Indraprasta PGRI itu kan bahasa Inggris yang benar. Ya, British style. Tapi Pak Rektor itu maunya Indra Prasta PGRI University. Gaya Amerika. Ya sudah, ikut aja. Ya. Kalau bagi saya ya dua-duanya boleh. Tapi dia salahkan. Maka contoh yang saya berikan pun begitu kepada Anda. Supaya Anda tahu sejarahnya. Jadi begitulah juga perbedaan ilmu itu. Oh, dia nggak mau model. Anda tahu? Ini jurusan. Dia nggak mau model Amerika. Dia mau model Inggris. Jadi sampulnya gado-gado dong, Pak? Ya, kalau menurut saya gado-gado. Campur-campur ya? Ya, enak kalau itu dia si mana, Pak? saya lihat cover itu yang bapak kirim cover. jadi tidak tidak konsisten kan mengapa begitu? Iya. ya karena mungkin dia tidak mendalami cuma dia mau menunjukkan ini loh saya kekuasaan saya ya sudah saya nggak so, mau kritik itu jadi kita pakai yang mana Pak Prasta University? Dia pakai begini English Education Program Programnya itu harus menulis programmer. Iya, British. Sudah Anda buat program dia coret. Itu British style. Tapi apakah saya harus mengajari Pak Rektor kita? Yong. No. Enggak, biarin aja. Nah, sudah itu Faculty of Postgraduate dia menggunakan American style, postgraduate faculty. Pernah ada mahasiswa membuat faculty of postgraduate, jadi British style di atas, British style nomor dua, British style di bawahnya. Dia coret. Saya ditanya mahasiswa, gimana itu Pak? Karena mahasiswa ini terhadap pinter juga, dosen juga. Ya sudah, saya bilang bercanda, mau lulus atau enggak? Ya mau dong Pak, udahlah. Cari aman dong Pak ya. Cari aman, tapi memperbaikinya bagaimana? Nanti suatu ketika ketika dia tanya, dia sadar. Ya. Sama dengan dua itu. Belakangan dia nggak komentari lagi. Dia rupanya sadar kok orang ini ngotot melulu, ngotot melulu gitu. Ya. Minggu kemarin ada yang bertanya pada saya, karena saya bilang buat dis apa namanya itu ppt-nya itu buat pakai bahasa Indonesia, itu keinginan pak rektor. Pak, saya boleh nggak saya tulis pakai bahasa Inggris saja? Kamu melawan itu saya bilang nggak, saya mau lihat pak. Silakan, dia tulis bahasa Inggris beneran ketika ujian pak rektor bilang bacakan dalam bahasa indonesia tulisannya nggak dikomentari ya ampun ya supaya anda tahu ya maaf bukan saya buka rahasia ini tapi itulah yang sering terjadi ya antara bagaimana kita berkuasa bagaimana ilmu itu dikembangkan Nanti kalau yang bikin bahasa Inggris nggak satu tesis suruh baca bahasa, bahasa Indonesia kan Pak ditranslate? Tidak, tidak, tidak. Berarti kalau PowerPoint-nya bahasa Indonesia, presentasi bahasa Indonesia Pak? Walaupun Presentasinya bahasa bacakan bahasa Indonesia, karena mereka kan bukan jurusan bahasa Inggris. Itu itulah kekurangan kita kan? Sayang ya. Ya itu kekurangan kita, karena kita memang ya Uh, berbeda ya di, di universitas lain. Di tempat saya, di UNJ itu, pengujinya orang bahasa Inggris. Kecuali memang ya itu ada kalau rektor dengan dekan ikut. Mereka bertanya pakai bahasa Indonesia. Yang lain tetap berbahasa Inggris. kan gitu. Presentasinya bahasa Inggris. kan gitu. Nah, itu bagus, Pak. Ya, kan? <laughs> tapi kita akan beda, ya kan? Ya, jadi di Unindra juga kan yang menguji pejabat. Kecuali saya satu-satunya. tidak. Iya kan? Lalu di tempat lain yang menguji ya dosen-dosen pembimbing harus ikut menguji kan Dua-duanya. Ya di tempat kita kan hanya tiga orang. Kalau di tempat lain kan saya tujuh orang. Dosen pembimbing nggak ikut pak? Ikut. Kalau kami di WNJ itu Tujuh orang dan sembilan orang pengujinya kalau dokter sembilan orang. Kalau di Unindra yang uji berapa orang selain rektor? Uji cuma tiga orang. Tiga orang. Rektor siapa lagi Pak? Rektor, dekan dan saya atau saya gantian sembilan. dengan Pak Penuh. Seperti satu ya Pak? Gitu. Jadi berbeda kan ya kita ikuti uh, di Unindra berbeda beda dengan lain ya Pak Rektor selalu bilang ini Unindra ya Unindra beda dengan yang lain ya udah Anda pun harus ikut itu ya demikian juga tentang judul tadi apa cover tadi Oke sekarang bab dua yang saya bilang paling banyak kesalahan itu ya apakah karena Anda tidak memperhatikan ya mudah-mudahan harapan saya gitu mulai perhatikan memperbaiki minggu ini baik mulai dari judul ada yang menambahi judul itu ditambah-tambahin ya kan gitu, theoretical review, relevant research, lalu ditambahinnya nama-nama judulnya sendiri. Tapi tidak di kelas ini. Besok saya akan buka-bukaan di kelas lain. Karena anda tadi bilang ada yang uh, sebut namanya. Di kelas lain itu saya sebut namanya semua. Mengapa anda enggak saya sebut namanya? Anda menyerahkan bab dua terlambat. Ya, maaf. Banyak lebih banyak yang terlambat kan? Oke, urutannya ada yang tidak benar. Ya. Urutannya ada yang tidak benar. Ya, jadi tolong sebenarnya harus urutannya benar kan? Misalnya kalau uh, vocabulary and The theory of vocabulary and grammar mastery, kan urut. Jadi the theory of vocabulary, vocabulary master, eh, mastery, vocabulary mastery, itu namanya urut. Ya. Kan? Maaf, pak. Ya. Boleh bertanya pak. Silakan. Uh, judul saya kan di di sini uh, waktu pertama menulis itu judulnya uh, simple present and uh, personal pronoun uh, tapi kata bapak di, uh, disuruh ditambahin dengan verb jadi judulnya itu simple present tense verb and personal pronoun nah jadi untuk terikal reviewnya di sini uh, yaitu definition of tense definition of simple present tense sama uh, definition of simple present tense verb Nah, yang saya mau tanyakan, yang di definition of simple present tense verb ini, maksudnya apakah verbnya itu khusus untuk simple present, atau verb one saja, atau bagaimana, Pak? Karena di sini saya menggantinya karena saya belum. Terlalu paham jadi di bab dua saya menggantinya dengan empat definisi. Jadi yang pertama definition of tense, kemudian definition of simple present tense, definition of definition of verb, and definition of noun. Gitu Pak. Apakah tidak apa apa? Saya membuat definisinya itu menjadi seperti itu tidak sesuai contoh Pak? Terima kasih yang, Pak. Yang yang menurut contoh kan seharusnya kan defin definitions of tense Sim, ya definitions of simple present tense definitions of simple present tense verb kalau mau ditambah verb sendiri silakan tapi ya. jangan uh, jangan keluar dari itu keluar dari itu Anda tidak mengikuti aturan sorry ya makanya Pak uh, yang saya tanyakan itu apakah definition of simple present tense verb itu khusus untuk Uh, verb saja, pak? Atau bagaimana, pak? Itu? Oh. Karena saya uh, yang saya tahu sendiri, <laughs> yang saya tahu uh, verb itu uh, hanya definition of verb gitu, pak. Kalau definition of simple present tense verb itu, uh, jujur saya belum terlalu memahaminya, pak. Karena ketika saya mencari uh, definition of simple present tense verb itu, uh, jadi kembali lagi ke simple present tense, pak. itu namanya Anda menyamakan simple present tense dengan simple present tense verb. Sedangkan kalau simple present tense itu ciri-cirinya banyak. Bukan hanya verb-nya. Iya kan? Iya, Pak. Keterangan waktunya ada, segala macam. Kalau verb, ya verb one. Kalau simple present tense verb, Anda hanya bicara tentang verb one. Oh iya, Pak. Ya, yang saya tanyakan tadi seperti itu, Pak. Berarti ya, itu. Oh iya. Makasih, Pak. Terima kasih. Jangan ada ngalor ngidul ke sana kemari kan gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi urutannya harus begitu. Urut dari umum kepada yang khusus. Baik, kita teruskan. Penjudulan yang salah ini saya sebutkan dua contoh yang ya silakan Iswanto. Ada Pak Iswanto? Pak Iswanto nggak ada. Ada Pak? Ada. Tolong Pak ya. Penjudulan Bapak iya, buat itu salah semua Pak. Maaf. Anda okay, jangan tambah lagi Pak. Iya. Yeah. Anda juga buat paragraf satu satu paragraf satu kalimat dari mana itu belajarnya tolong diperbaiki pak kalau mau Oke, pak, baik pak saya perbaiki siti rahma siapa siti rahma Sah, ya ramayanti siti Ramayanti. ramayanti. ya siti rahmayanti ya. lampung ya, juga juhana juhana juga ini tadi minta sebut saya sebut nama Ya, ya, yang lain, yang lain karena terlambat saya nggak sempat catetin waktu, itu, waktu itu. Ya. Ini yang penjudulan penjudulan subjudulnya itu, ya mulai dari judulkan bab dua tadi, landasan teori, penelitian relevan dan kerangka eh, eh, Sub subjudulnya itu yang salah. bukannya jangan dibolak balik. Ya, ini yang ber, bertiga ini yang waktu pertama masuk itu saya sempat catatin apa kesalahannya. Oke, okay. sekarang kita masuk masih judulan itu relevan research. Ya, judul-judul relevan research itu kan harus ada tiga ya, tiga penelitian sudah tiga belum? sudah Anda kutip abstraknya belum? Mengutip abstraknya, jangan uh, jangan sebagian kutip semua mulai dari judulnya itu. ya Mulai jadi judulnya itu. Dan sudah Anda buat satu paragraf similarity, satu paragraf terakhir, differences. Ya, difference. Ya, tiga kali similarity. Ya. Tiga kali diferensi Jika Anda buat sudah begitu bagus. nggak ya. Belum. Maaf tolong di-mute dia ya. agak berisik, siapa ya. Yang tidak bicara tolong di ya, di-mute ya, di matikan speakernya. Oke, okay. itu saya kira penjudulan, Maka kita masuk ke detail bab dua Ya, ini kebetulan bukan di kelas ini. <tuh> setiap teori itu berapa? Eh, setiap subbab berapa teori? Empat. Empat, empat. empat Jadi minimal empat, ya minimal. Ya. Lebih boleh karena anda ah, coba cek bapak ibu, sudah 30 halaman belum bab duanya? Sudah. Ya. Ya, Pak. Sudah Pak. Bagus, benar. ya bagus. Itu dicek dulu, ya kan. Tadi penjudulan udah benar, udah rapi benul, penjudulannya yeah. udah, udah runtut belum, kan gitu. Sekarang, uh, ya ini di kelas lain sih, di kelas N dan di kelas O itu ada yang membuat the nature of gitu, bahasa Indonesia nya hakikat gitu. Itu tahun 70 an itu hakikat gitu. lucunya menulis itu enggak ngerti apa itu hakikat. Saya cuman minta Anda pengertian. Ya, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya definition. Itu berbeda Bapak Ibu dengan hakikat kalau Anda guru bahasa, Anda dosen bahasa. Hakikat itu jauh lebih besar daripada sekedar deskripsi. Tapi yang nulis itu nggak ngerti. Oh dulu saya dia satu begini mungkin gitu. Kenapa nggak baca petunjuk di gadget apa di Google Classroom? Tidak ada saya buat bahasa Indonesia yang hakikat. Pengertian, pengertian itu ya dangkal. Karena yang saya butuhkan dari anda cuma definisi kok pengertian. Hakikat itu wow ngeri banget itu luas itu pengertiannya, hakikat manusia. Kalau Anda bilang pengertian manusia, manusia adalah ciptaan Allah, selesai. Hakikat manusia, mengapa manusia dilahirkan, bagaimana bentuknya, mengapa matanya dua di atas, kenapa nggak di bawah. Gitu. Banyak itu. Dan tujuannya kemana. Jadi hati-hati. Perlulah baca-baca kamus ya jangan main pakai istilah tapi tidak ngerti. Ya, saya hanya butuhkan kepada anda yang belakangan ini hanya pengertian deskripsi itu aja kita nggak ngerti kadang-kadang. Ya, jadi tolong besok saya akan umumkan nama nama-nama yang begitu. Yang kebetulan bukan di kelas ini itu. Oke, sekarang tadi saya bilang empat teori setiap teori dijelaskan dua tiga kali lipat, ya ada yang tidak seperti itu, ya kalimat terakhir dari subbab teori itu harus dimulai dengan kata-kata apa? Based on the theories of the opinion above, kan gitu yeah. yang bersinggitan. Concluded. tidak begitu. Ada yang menulis the research concludes. Janganlah, janganlah. Saya sebut nama ya. Yang salah membuat kalimat terakhir itu. Iya Pak. Wildan, Fitri, Fedi, Muhammad Fedi, Iswanto, Juhana. Ini dulu contohnya yang lain juga silakan Anda cek. Coba cek sekarang. Setiap kalimat terakhir dari sebab sudah benar belum? Kalimat kalau Anda nulisnya bahasa Indonesia maka begini bunyinya. Saya so hafal itu. Berdasarkan beberapa, beberapa. Bukan berdasarkan teori, berdasarkan beberapa teori dan pendapat di atas. Maka dapat disimpulkan, bahasanya begitu. Kalau bahasa Inggris, maka "based on the theories and opinions above, it can be concluded bentuk pasif". Kalau Anda buat bentuk aktif, Anda salah, tidak mengikuti aturan. Coba cek, Bapak Ibu. Ayo, jujurlah siapa yang salah, masih salah. Ada yang menulis "from the theories", tidak ada opinions. Ronald Salah atau sudah benar semua? Sudah benar, Pak. Based on the theories and opinions yang sebab it can be concluded that Fauzia? fiction and loveable. Fauzia? Enggak ya, dengar. Faiza? Iya, Pak. Faiza, udah benar belum? Sudah, uh, Pak. Sudah, ya. Nah, setiap sebab Yuniyanti udah benar, -benar. saya sudah ngikutin Bapak copy paste yang kesimpulan terus diganti sama kata-kata saya berikut Bapak. Jangan diganti dengan pokoknya pengantarnya begitu kan anda ganti-ganti ya, ya keliru. Ya. Kali Ke pengantar pesawat. pengantar depannya yang above bla bla ikutin Bapak, terus kesimpulannya tentang yang keempat teori itu pakai bahasa saya. Ya Jadi betul pakai bahasa anda dan definisi ya. Ya. Yeah. Dan ingat definisi ya. Yeah. Iya. Yeah. Deskripsi misalnya kalau itu paragraf ya apa itu uh, uh, apa namanya itu. Uh, ya pokoknya judul anda itu silakan. Oke okay. itu banyak di kelas lain juga banyak. Jadi saya ingat, eh, Wildan tadi Fitri di kelas O, bukan di sini ya. Oke, setiap me, sekarang pengutipan, mengutip di bab dua itu, atau di bab satu juga tadi ada seharusnya, mengutip pendapat para ahli atau penulis buku itu, masih ada yang menulis nama nama depan dan nama belakang. Ya, Ibu Siti tadi, Siti Rahmayanti, ya, tolong bu perbaiki itu. Jadi yang dikutip cuma nama belakang. Baik Bapak, kan, terima kasih. Cuman dua kan cuma tiga, ya bukan persoalan itu. Kalau saya dulu ya, kami dulu di WNJ sana satu aja dicoret semua kok, kan gitu. Jadi tolong ini ya ini pertemuan terakhir saya sengaja ngubek-ngubek bahasa Betawi ini itu. Oke okay, kita teruskan di bab satu eh di bab dua apakah ada yang menulis contoh gambar diagram tidak ada, tidak ada bagus tidak ya ada, pak. tidak ada pak, tidak ada, pak. Nah, di kelas yang lain kelas Tiga n tiga o ada banyak, dia buat tabel di situ. Waduh. Nah, itu itu yang saya bilang, ya kesel juga sudah diberi. Ah. Oke, sekarang apakah ada bapak ibu yang membuat penomoran ke bawah? Ada, Saya, ah, Pak. <laughs> ya. Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ada. Pak. Paragraf, paragraf, oh, tidak ada, ya, banyak. Ini paragraf terang saja pak. ya. Pak Iswanto ya. Bu Siti Rahmayati tadi Rahmayanti. Juhana. Temang orang ke samping ya pak. Iya. Juhana. Juhana ada? Ada pak. Ada Tidak ada tolong, pak. Bu. Iya 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 pak. Hana itu maaf itu plagiat semua itu, oh gitu. ya? Plagiat itu, yang ibu buat itu plagiat. Jadi nggak boleh mengutip kecuali teori. Hmm. Lalu tulisan anda mana? Honda kutip yang tidak sesuai dengan judul juga. Yang di yang dicari teori tentang judul aja. Judul iya, Judulnya itu. Jangan anda bercerita, anda tidak mengarang buku. Kopi paste punya orang lagi itu. Ya maaf ya, ini agak terbuka jadinya. Jadi ya, kalau ada sampai dua tiga halaman itu kita kutip pendapat orang pakai nomor ke bawah satu dua tiga empat sampai sepuluh itu plagiat. Kan saya sudah bilang setiap halaman tulisan anda harus lebih banyak kutipan maksimal lima baris kan gitu saya bilang kalau Bu Johana itu buat waduh berlembar-lembar seorang lalu tulisan Anda mana dan lagi pula tidak dibutuhkan buat apa jadi kalau Anda bicara tentang karakter, Ya, teori tentang karakter apa itu karakter itu saja sudah itu jenisnya antagonis antagonis itu diterangkan jangan lagi buat lagi ciri-ciri antagonis adalah yang begini kalau orangnya senyumnya ke kiri pasti antagonis senyumnya ke kanan pakai contoh lagi tidak perlu dan ingat di bab dua itu yang dibutuhkan teori deskripsi tentang sesuatu bukan langkah-langkah ya bukan pendapat orang tentang bagaimana seseorang ya seseorang yang protagonis nggak perlu apa itu protagonis itu aja ya ah, yang kualitatif ke sekolah sudah ada teori errornya belum error mistakes era analisis siapa yang ke sekolah itu sudah pak ada ya kalau sudah bagus ya itu yang bapak ingatkan ya saya kira itu yang perlu saya ingatkan tentang bab dua uh, ada lagi bab dua tunggu sebentar ya jadi bab dua itu uh, tolong penulisannya kalau ada yang kesulitan misalnya jenisnya itu tadi kan misalnya karakter jenisnya ada lima dibuat dalam bentuk paragraf ya dibuat dalam bentuk paragraf bukan ke bawah satu protagonis ini ini samping ke samping semua jadi protagonisnya itu anda cetak tebal kan bisa jelas nomor satu dalam kurung satu protagonis uraikan terus protagonis itu ciri-cirinya ini silakan teruskan deskripsikan apa itu protagonis itu dua dalam kurung juga kan kelihatan juga jenisnya itu langsung lalu anda sebutkan yang mana yang anda teori mana yang anda mau pakai untuk menganalisis ya itu di bab dua di akhir bab dua itu di akhir teori itu baru masuk relevan research baru masuk kerangka berpikir seperti itu untuk yang kuantitatif maka masuk uh, hipotesis sesudah kerangka berpikir dan jangan lupa kerangka berpikir itu ya kerangka berpikirnya harus dua judul Ya karena ada dua fokus, dua judul. Kalau yang kuantitatif maka tiga judul. Ya tiga judul. Uh, judul subjudulnya itu, judul-judulnya itu harus dibuat tetap dalam apa? Uh, apa namanya itu? Cetak tebal ya, in bold, in bold. Itu yang perlu bapak ingatkan tentang penulisan bab dua. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai sini dulu. Bab 1, 2. Silakan kalau ada. Ada pertanyaan, Pak. Silakan. Saya akan jabarkan definisi dari pragmatik. Itu saya buat dia subjudulnya A. Apakah saya perlu buat juga kinds of pragmatics atau types of pragmatics untuk yang B-nya, Pak? Seperti halnya saya buat misalnya speech X, definition, lalu saya bikin B-nya kinds of speech acts, dan seterusnya seperti movie, fiction, non-fiction. Apakah untuk pragmatik saya juga perlu jabarkan seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, silakan. Silakan, tapi tidak berurut ke bawah. Ya, betul. Ya, Jadi A dalam kurung, jelaskan. B dalam kurung, jelaskan. Jadi sub-sub topiknya itu bisa di-involve. Ya. Itu saja, Pak. Ya, urut ke bawah seperti tadi saya bilang seperti Pak Iswanto itu, ya, seperti Bu Juwana satu dua tiga, wow yang lebih parah memang Bu Juwana. itu. Jadi tinggal, tinggal saya tambah tambahkan saja ya Pak. Uh, A definition of pragmatics Lalu B-nya adalah kinds of pragmatics gitu ya Pak. Ya kinds of pragmatics itu di bawah di tidak ya. di di bawah de, apa dalam bagian dari definition soft pragmatic itu pak oh di dalamnya pak di dalamnya oh. jadi jadi tetap kita konsisten bahwa anda kan dua fokus jadi pragmatic dengan apa apa satu lagi uh, speech act speech act sama implikator pak tapi uh, karena nah, waktu di pertemuan jadi di bawah uh, di dalamnya di dalam Karena waktu itu di table of theories kan Bapak bilang kita bahas dulu ibunya dulu. Iya betul, Ibu, lalu anak-anak dan segala macam seperti literatur, ya. movie, fiction. Jadi, Jadi kalau yang tadi seharusnya kalau jenisnya itu termasuk di dalam apa itu? Judul subjudul itu. Jadi saya buat dalam bentuk paragraf ya, Pak. Ya. Lalu untuk definition of pragmatiknya saya tidak perlu buat A ya. Di bawah theories of speech acts, uh, sorry, uh, maksud saya, di bawah theoretical review, theory of pragmatics, tidak perlu saya buat a, ya Pak. Uh, kan urutannya, theory of dua, dua subjudul kan, yeah. ya, Pertama, dia, speech act itu. Yeah. Maaf Pak, jadi saya buat A, Theoretical Review. number one uh, agak indian ke dalam. Theory of Pragmatics. Lalu di bawahnya saya buat lagi, A, Definition of Pragmatics. Salah, salah. salah ya? Harus langsung dua-duanya. Itu penjudulan salah itu. Oh, jadi saya bikin Definition and Types. Bukan. Anda harus buat sesuai dengan yang di Google Classroom itu. The Theory of, judul Pak Ronald itu apa? Speech act and implicator Ya, jadi uh, nomor satu itu the theory of speech act and implicator Ya, implicature. Baru. Um, cara tentang uh, definition of speech. Apa speech dulu atau apa speech act? Language. Speech act dulu. Ya silakan. Maka definition of speech act sudah itu kinds of speech act itu di dalam definition of speech, of speech act gitu, gitu jenisnya di, termasuk di situ. Jadi pragmatiknya tidak perlu ya pak. Kalau bapak buat pragmatik, mulai pragmatik, speech act itu berasal dari pragmatik induknya kan? Iya betul. Maka nomor satu seharusnya definition of pragmatics, gitu pak. Bukan teori ya pak? Bukan teori speech act, teorinya teori speech act. Ini okay. itu judulnya. Jadi sama dengan yang yang apa, yang uh, apa namanya analoginya, sama dengan yang apa namanya itu, yang novel ini misalnya. Dia the theory of novel, theory of novel, ya kan? ya yeah. Disebut nama novelnya. Baru pertama definitions of literature, definitions of uh, uh, apa namanya? Uh, Fiction, defi, baru, definitions of novel. Bapak itu seharusnya juga theory of speech act and implicature, baru, definition of pragmatic. Kalau mau, di dalam definition of pragmatic, kinds of pragmatic, maka di sana uh, uh, sudah ada jenisnya dulu, sampai jenisnya, ya kan, baru b itu definition of speech act. Kalau itu induknya pragmatik saja, kan gitu. Gitu. Urutannya. Jadi ya. kalau kalau saya mau langsung buat theory of speech act in implicators, it doesn't matter ya, Pak. Ya, mungkin lebih bakal, kalau Anda mau jelas ya, mungkin lebih bagus mulai dari pragmatik tadi itu induknya kan gitu sama dengan novel tadi induknya kan literature kan gitu jadi nomor satu definition of pragmatics di ya. dalamnya saya masukkan juga di paragraf untuk membahas jenisnya gitu ya pak ya lalu yang kedua adalah theory of implic uh, speech acts and implicatures salah tetap di atas theory of speech act and implicatures itu di atas nomor satu baru a nya definition of pragmatics baru b nya definitions of speech act e. gitu Pak oke okay, oke okay. oke okay. oke saya paham oke okay, oke ada lagi thank you Pak okay. ada lagi bab 1 2 Bapak di kerangka yang Bapak kasih itu eh, yang chapter itu kan ada ini untuk yang di subtopik yang film ini kan theory of change and moral value terus a nya definition of change di sini ada di bagian g nya the theory of film tapi di j nya definition of film yang bapak kasih gitu pak nah berarti kita berarti ada dua kan kalau kinds apa theory of film, kita uh, sebutkan teori itu Pak, yang Pak tadi saya masukkan Pak teori, tapi yang bagian Z-nya, definition of film ada lagi dan disebutkan lagi Pak dikelaskan di, 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 lagi itu, di yang kan, Bapak kasih Ibu kan, kalau Ibu Kairia membahas film, seperti tadi saya contohkan, sama dengan Ronald itu tadi mm -hmm. tuh. judul Ibu kan, misalnya film hmm, tapi... kan, tapi maka mm -hmm. nomor B itu mm -hmm. kan eh nomor dua nomor dua itu bukan nomor b uh, nomor satu kan uh, ibu mau bahas nih? Ya? Teori. film itu uh, saya karakter saya karakter dan moral value ya itu film nomor moral. satu nomor satu ini Jadi saya ngelihat dikira sudah ya. uh. nomor satu theory of benar, 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 and moral value gitu kan mm -hmm.

Ya betul. Jadi, ah, betul. Teori of film kan saya masukkan teori-teori yang empat. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Terus di bawahnya definisi film lain. habis teori film, definisi of literatur. Setelah definisi literatur, definisi fiction, Ada non fiction Terakhirnya definisi film disebutkan lagi nggak pak? Ya. Kalau di bapak ya. kan ada nih di kertas bapak. Ya, oh, ya betul, mm -hmm. ya, betul begitu. Oke, okay. tapi dia. Oke, okay, oke. Okay. Definisi pengertian filmnya pak berarti nggak jauh beda dengan teori. Iya, iya, iya. Ya. Teori bedanya yang... teori film dengan jadi ya, judul kita masukkan teori nggak sih pak di... judul kedua hmm. itu judul saja the theory of film terdiri dari tiga hmm? bagian definitions of picture oh, definitions of fiction definitions fiction. of film. fiction ya Dan Dan ya itu... karena bapak di sini tulisnya g bagian dari semua Ketanya. Ya memang bagian dari film itu okay. teori film teori film itu terdiri tiga bu literature fiction nonfiction hmm. dan film gitu fiction nonfiction sama film oke okay. ya definition ya, siap. of film nanti, bukan teori di atas tadi teori bukan teori of film wow, oke okay. bagiannya pak. tiga ini gitu ya pak ya. kalau genre Pak. masukin jangan pak ya kalau genre-nya dimasukin Enggak di theoretical of film itu, Pak. Ya boleh aja kalau nambah-nambahin. Oh, boleh. Ya udah. Makasih, Pak. Nambah-nambahin, tapi jangan itu terlalu banyak. Ya. Kalau genre film itu di bawah definition of film, Bu, ya. Iya. Iya, Pak. Maksudnya saya kan pakainya itu eh, di sini kan yang dicontoh Bapak itu ada fiction sama non-fiction saya itu uh, non fiction saya tidak bawa fiction uh, fictionnya saja kemudian film definisi of film nah the last itu yang delasnya uh, the lastnya itu baru genre pak dimasukin boleh nggak pak kalau kayak gitu jadi anda yang meneliti film itu kalau filmnya memang hanya fiction Ya fiction aja buat, gak apa-apa kan gitu. Jadi yeah. ini nature Fiction mm -hmm. baru film, ya kan? Film, oh, film ya. itu ada genre-nya, bahasa bahasa yeah. Prancis itu, genre-nya mm -hmm. itu bahasa Inggris genre itu genre itu silakan tapi jangan itu yang terlalu banyak. Anda fokus. Ya, cuma sekilas aja, aja gitu Pak, ya, sekilas, biar nambah-nambahin. Boleh, boleh sekilas tapi nggak usah dinomori ke bawah, ya kan? Oh jadi dimasukinya dalam filmnya aja pak, maksudnya definition of film, terus kemudian kita bahas sedikit dari genre gitu. Apa... Ya boleh. Boleh, ya. tapi dalam paragraf, jangan diurut ke bawah jenis film. Oh, dalam paragraf ya. Thriller oh, ya, ya. film, seks film, anak-anak film, jangan. Yang Budelina buat kan begitu, tidak ya, boleh. Iya. Okay? Ya, Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi. Saya Pak mau bertanya. Ya Bu Fauzia ya. Uh, saya kan uh, judulnya itu kognitif and Psychomotoric domain in English textbook. Nah untuk yang teori keduanya itu saya tulis the theory of textbook. Kemudian uh, a-nya definition of textbook, b-nya uh, definition uh, textbook analysis, c-nya kurikulum, d-nya 2013 kurikulum 2013 itu benar bisa tidak pak ya begitu judulnya lengkapnya gimana bu Fauzia kognitif and psychomotoric domain in English textbook in interactive English to published by Yudistia. Ya, jadi nomor satu itu nomor satu, ya, nomor satu biasa satu, satu Arab ya. Satu itu ya. theory of cognitive and psychomotoric. Ya. Itu. Jadi Ania itu definition of cognitive. Ya kan? Iya. Ya. Silakan teruskan. Untuk B-nya. B-nya definition. Oh, yang B-nya psikomotorik oh, domain ya pak. Oh psikomotorik domain. bukan domainnya pak. Loh, berarti anda nggak ngerti itu yang anda tulis. Ya. Oh berarti psikomotorik dulu ya pak ya. Kognitif itu oh. domain, kognitif domain, mm -mm. ya Psikomotorik domain. Mm -hmm. Ya kalau nggak ngerti mm -hmm. anda belajar psikologi dulu, ya kan. Jangan membuat judul keren-keren tapi nggak ngerti. Sudah itu. Baru nomor dua, the theory mm -hmm. of nama bukunya, apa itu? Interactive English, 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 tuh Ya, baru Anda tulis definitions of textbook, mm -hmm. ya kan? Itu yeah, yeah. apa lagi? Ya, yeah. definition of textbook kan? Itu textbook yang Anda mau analisikan buku teks, ya. Definition of text. Berarti um, judul. Judul bukunya dituliskan, Pak, di Ya ditulis. Text book definition di text book text. Judul bukunya ditulis sama dengan yang novel itu kan ditulis novelnya. Baru definition mm -hmm. of text book. Yeah. Ya kalau Anda menganalisis mm -hmm. yeah. dari kurikulum uh, 2013, maka tulis di mm -hmm. definition of The 2000 and curriculum, jangan salah nulis juga, Bu. Hmm. Kalau mau bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris. Yeah, yeah, Inggris. Ya. Hmm. Jadi, yang Anda tuliskan Berarti hanya. Langsung... Ya, ya. Langsung. Oh. Hmm. jadi langsung, Ini langsung Kurikulum 2013. Jadi, untuk teori yang kedua, teori yang kedua hanya definition textbook, textbook sama definition of curriculum 2013 itu saja pak. iya lalu mau apa? anda menganalisinya berdasarkan uh, kurikulum 2013 kan? iya iya pak iya ya, ya. jangan ngelantur. awalnya dengan... saya oh ya awalnya saya tulis uh, definition kurikulumnya saja kemudian uh, bagian c nya kemudian bagian d nya yang terakhir baru kurikulum 2013 nya. jadi nggak usah ya pak ya untuk definisi kurikulum tidak usah ditulis ya pak. langsung saja. Ya kalau mau dibuat dipecah lagi boleh kurikulum dulu baru kurikulum 2013. Lalu aspek yang mm -hmm. ibu mau analisis dari buku itu apanya? Apanya? Kurikulum mm -hmm. 2013 itu banyak bu aspeknya. Apanya? Ya kan? Mm -hmm. Jadi sebutkan yeah. nanti akhirnya itu anda sebutkan anda mau menganalisis apanya dari kurikulum itu dari buku itu. Ah, berdasarkan basic kurikulum 2013 core. apanya? Ya harus jelas. Kurikulum 2013 itu apaan yang Anda mau analisis hmm. mengenai buku itu? Ya, itu harus jelas di Bas Basic itu. and Core katanya, oh, yeah. ya, maka tuliskan oh, kalau yeah. core competence yeah. dengan basic competence itu aja. Ya. Hmm supaya Anda ya. jangan capek nanti. Kalau ya, itu Anda itu. bicara kurikulum 2013 Anda bisa 500 halaman itu. Kalau semuanya. Mm -hmm. Ya. ya Kalau semuanya loh. Ya, jadi ob, uh, core competence-nya, basic competence-nya, learning materials-nya, hmm. ya, hmm. learning process-nya Assesmennya segala macam, apanya itu saya bilang tadi, apanya anda mau buat. Ya. Jadi Hati-hati, jangan asal bicara. Wah, saya menganalisis, ternyata yang anda analisis tidak sama dengan kurikulum 2013 gitu. Jadi kalau anda mau menganalisisnya hmm. hanya ko kompetens, kompetensi dasarnya dan kompetensi hmm. uh, uh, apa namanya kom Uh, core kompetensi dengan basic kompetensinya itu aja fokuskan. Tapi ditulis. Hmm. Kalau anda hanya sebutkan kurikulum 2013 ya. semuanya. Penjudulannya hmm. ya kompetensi kognitifnya, afektifnya, ya kan, psikomotornya, kompetensi ya. dasarnya, objektifnya, tujuannya. Learning materialsnya, learning prosesnya, assessmentnya, waktunya, hmm. segala macam. Sanggup nggak, Bu Fauzia? Kalau sanggup, alhamdulillah. Enggak, Pak. Tapi, teorinya, di teorinya, ya, seperti saran saya kepada yang menganalisis novel atau film itu, kalau misalnya karakter pilih jenis karakter yang tidak terlalu banyak. Kalau anda pilih banyak nanti pemain filmnya juga banyak, anda kelenger, ya. Oke, okay, jadi terima kasih harus, Pak. Harus jelas. Oke, okay. ada lagi? Tidak ada? Bab ya, satu, silakan. Hmm. Tadi yang bilang bab <tuh> satu yang <tuh> Identifikasi problem itu kan beberapa pertanyaan, itu kan yang satu dua itu wajib. Nah, yang sisanya kan eh, boleh opsional, ya Pak. Ya, nah kemudian saya ingin saya tanyakan, kan? Saya tentang karakter. Kalau saya lihat dari seseorang, eh, tuh eh, mereka tuh cuma misalnya tentang karakter, jadi fokus kepada satu karakter yang dianalisis. Nah, kalau ya, kalau sama bapak, karakternya kan penokohan itu kan banyak Pak. Jadi yang tadi Bapak bilang tadi, nah itu harus satu-satu di dianalisis bagaimana tuh, Pak. Kalau Ibu nanti kutip tentang karakter misalnya ada empat teori, ya kan? Minimal, ya, ya kan? Ya. Lalu Anda pilih teori mana yang Anda mau pakai untuk menganalisis nanti di bab empat. Itu saja. Hmm. Bukan enggak. semua semua teori itu anda pakai, anda sebutkan teori siapa yang anda mau pakai nanti menganalisis bab 4 jenis-jenisnya itu. Itu nanti dituliskan tabelnya di bab tiga dilaksanakan di bab empat gitu. Ya gitu caranya. Jadi bapak kecenderungannya tentang hal itu lebih kepada general ya pak, nggak poinnya enggak ke misalnya yang antagonis atau main karakter apa apa gitu nggak bisa ya, pak ya? Bukan kecenderungan saya, Anda yang milih, bukan saya yang milih. Anda mau pakai teori siapa? Bukan saya yang cenderung, Anda yang milih. Jangan bilang ini pasar lagi yang milih, nggak ada saya milih. Nggak maksudnya Pak lebih kepada general uh, karakternya sementara saya lihat di di tesis orang itu poinnya ditunjuk poinnya misalnya misalnya karakternya si Peter Pan misalnya itu yang dianalisis si Peter Peter Pan-nya aja gitu nah yang ingin saya tanyakan apa kan itu uh, statement dari karakter sendiri kan itu uh, singular singular ya pak what is karakter ya pak nggak what are characters characters uh, maksudnya kan dipilih itu banyak karakter jadi yang saya lihat dari bapak Statementnya itu general statement ya pak karakternya nggak pakai jadi singular gitu pak jadi itu secara general kan pak itu yang saya nggak paham pak oh ya bu ucu ngerti bedanya nggak what dengan how ah uh, bisa anda ngerti, ngerti nggak bedanya how dengan what kalau how itu bagaimana maksudnya dalam apa pemakaiannya atau kalau what apa gitu ya itu how itu luas bu lebih luas hmm. tapi kan yang bapak itu yang what is uh, character jadi bukan tidak baca. ada tidak ada saya tulis what is character tidak ada what, what is the character bukan what tidak, are ada. You. tidak ada tidak oh. ada baca dulu dengan benar enggak saya lihat di itu bapak yang ada ada itu salah baca itu yang ada Ya, yeah. oh, how, how. how is the character in gitu? Contoh oh, saya. Oh oke, okay. ya, ya ya pak ya pak. Anda nggak ya, ngerti. Pak. Ya pak ya pak. Jangan, kalau kita jangan ngotot bu, kalau nggak ngerti itu. Ya ya, ya. Nah. ya. Itu tadi perbedaan word dengan how Anda. Kalau saya tanya how are you, Julianti itu maknanya oh. banyak. Ya, oh, oke. Okay. Bisa juga iya, ibu bercerita tentang keluarganya, bisa bercerita tentang studinya, tentang keadaan kesehatannya segala macam. Itu how. Ya, oh gitu. Oke oke. Jadi lebih lebih luas ya Pak. Cakupannya ya Pak. Kalau pakai how, kalau pakai what cuma itu doang kan ya? Itu pelajaran kelas 1 SD itu. <laughs> iya. Kalau ngajar bahasa Inggris kelas 1 SD itu. Ya mungkin Anda nggak diajari begitu dulu atau mengajarkan di SMP atau SD ya. apa bedanya how dengan what? Oke. Okay. Ya, jadi how is yang the di dua, Pak. Bagaimana bagaimana perilaku oh, oh, iya. dalam film itu banyak. Ya. Perilaku oh, iya. orang oke. Okay, oke, okay. okay, ada lagi silakan. Satu lagi pak, yang bab dua, ya pak, yang bab dua itu kan kata bapak nggak boleh ada penomoran. Nah kan saya mengangkat tentang temanya. Tema itu kan uh, kind of tema itu kayak war, love itu pakai abc itu termasuk penomoran pak? Nggak kan? Kesamping cek penomorannya. Oh, itu samping. Jadi nggak nggak ada ke bawah karena itu uh, kategorinya. Penomoran ya? Kalau ke samping kayak menceritakan gitu ya? Saya tidak Dalam bilang, satu paragraf. Saya oh. tidak bilang nggak boleh ada penomoran. Yang tidak boleh itu penomoran ke bawah tidak boleh. Oh, oke. Okay, oke. Okay. Jadi dibikin uh, paragraf gitu kategorinya. Anda tadi dengar waktu ah. saya terangkat ke Pak Ronald nggak? Ya baik-baik. <laughs> saya nggak dengar Pak. Ya susah ya. kalau... Ya, yang tidak Lalu itu, boleh, itu lagi, penomoran pak. urut ke bawah, penomoran Membahas ke bawah, ke tiga. ke ya. ke ya, ya ke atas, ya. Satu atas, ke atas, ke atas, Tiga dulu ke Tiga waktu dulu, atas, ke atas, ke atas, ke Tolong baik. kalau nggak ngerti, tanya temannya. ya ke atas, Ya. benar pak nah sudah Barisku saya ulang, -ulang ber, 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 berulang-ulang itu berteriak tentang ini sekarang bab tiga ya bab tiga kemarin minggu kemarin kita udah bahas juga ya ya pada bab tiga penomoran ke bawah silakan mau seratus juga boleh ya. <laughs> Ya. Sudah? Jadi, di Bab Tiga, penomoran sampai seratus juga boleh, satu, dua, tiga gitu. Tapi Anda melanggar aturan, kalau sampai seratus, satu halaman itu cuma dua puluh lima baris, ya kan? Hati-hati. Jadi, kalau kita boleh melanggar aturan satu, ya, aturan lain dilanggar, oke. Okay? Nah, tempat waktu penelitian. Semua penelitian yang kualitatif, penelitiannya di Jakarta. Ada yang ngotot itu di kelas lain. Saya kan nggak di Jakarta, Pak, sekarang. Saya kan di Bandung. Lalu saya nanti agak kasar, saya bilang, silakan pindahkan universitasmu ke Bandung. Gitu kan? Orang tidak ngerti, tapi ngotot. gitu. Ya. Itu harus Orang, di bold, ya, Pak? Ya? harus di bolt ya di Jakartanya. Jakartanya nggak perlu di bold. tidak oh. perlu. Sekarang yang kuantitatif maka penelitiannya tulis nama sekolah dan alamatnya, itu aja. Nama sekolah dan alamat satu sekolah ini, dua ke bawah. Karena bab tiga itu boleh nomor urutnya penomoran ke bawah, ya kan? Dua itu. Jangan ingat lagi bab dua kalau sudah nulis bab tiga penomorannya ya pendekatan penelitian yang kuantitatif ingat harus minimal dua ya dua teori yaitu teori tentang kuantitatif dan teori survei teori siapa buat langkah-langkahnya apa nomorannya boleh ke bawah yang kualitatif baik ke sekolah maupun di film atau novel minimal tiga teori teori tentang kualitatif deskriptif dan konten analisis, itu yang saya ingatkan. itu fokus penelitian disebutkan. kalau kualitatif fokusnya kan dua. ya, kutip dari bab satu, copy paste, jangan tambah tambahi. ya boleh dikasih pengantar. fokus penelitian ini ada dua, satu, dua ke bawah, gitu. ya, instrumennya nah itu tadi yang berkaitan dengan bab dua teorinya yang anda pakai teori siapa maka buat tabel instrumennya kalau anda ke sekolah simple present tense apanya? simple present tense itu karena ada yang mengatakan dia ya, kesalahan dalam simple present tense itu misalnya ada omission ada apa edition segala macam silakan dibuat tabelnya kalau film itu apa nih yang Anda mau analisis ya kalau karakter misalnya protagonisnya antagonisnya buat jenis-jenisnya itu tadi kalau seperti Pak Ronald tadi ya jenis-jenis yang mau dianalisis ya buat tabelnya ya data sumber data ah itu film itu kalau yang ke sekolah data sumber data adalah pekerjaan siswa itu ya teks deskripsi teks recount nah, tapi harus dituliskan Bu pada instrumennya jadi data sumber data itu dituliskan juga berapa paragraf berapa kalimat tiap paragraf harus jelas ya itu. Jadi di tabelnya juga dibuat begitu. Sudah itu teknik pengumpulan data silakan ikuti pedoman teknik analisis data. Teknik analisis data ini penting untuk yang kualitatif tulis kalimat terakhir harus ditulis menarik kesimpulan dalam bentuk menarik kesimpulan atau membuat laporan dalam bentuk tesis. Itu harus jelas. Nah, teman-teman yang kualitatif, eh sorry kuantitatif ikuti petunjuk statistik, ya rumus rumus apa urutannya itu rumusnya saya sudah berikan juga itu. Jadi orang kualitatif itu diakhiri dengan teknik pemeriksaan keabsahan data dikutip dari ada yang di Google Classroom. Sedangkan yang kuantitatif maka kalimat terakhirnya harus berbunyi hipotesis. Hipotesis statistik. Ya, jadi hipotesis statistik ya H0.2 bukan sama dengan H0.2 dua ya. tidak terdapat. Ya. H1 terdapat. Ingat ini bahasanya Pak Rektor kita. Bukan dipakai ada, tidak ada. Ya. Tidak terdapat. Tidak terdapat pengaruh, terdapat pengaruh. Ya, baru yang kedua h0 sama dengan eh, titik dua tidak terdapat, terdapat. Yang ketiga h0 sama dengan tidak terdapat, a 1 terdapat. Itu kalimat terakhir untuk bab tiga. Oke, okay, saya kira Bapak Ibu itu yang perlu saya ingatkan kembali. <tuh> ya, mungkin Anda juga mau masuk kelas lain, saya juga mau mengajar kelas lain juga. Terima, nah, kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Saragi. mau sampaikan kepada anda, silakan revisi Bab 1, 2, 3 anda dan serahkan ke Google Classroom paling lambat tanggal 18 Juli 2021. Tolong diingat, tanggal 18 Juli. Anda siap, tidak serahkan tanggal 18, saya tidak kasih nilai. Maaf siap, ya. ya. Maaf mau nanya, untuk Bab 3 minimal berapa lembar Pak? Saya sudah jawab minggu lalu. Ya, terserah Anda, terserah Anda. Yang penting lengkap kelompok. terima kasih Pak. Ya, jadi tolong jam. Jadi hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul 12 siang. Anda tidak serahkan, Anda tidak punya nilai. Maaf ya, bukan kejam. Memang aturannya begitu. Ya. Jadi kalau seperti bab dua kemarin ada yang terlambat, so, maaf, maaf maaf silakan. Sekarang nanti tidak ada maaf, nanti saya akan ya tutup Google Classroom-nya. Ya. Baik Pak. Jadi tolong usahakan minggu ini lebih awal, lebih bagus, mana tahu lupa. Jadi tanggal 18 minggu depan, ya, jam 12 siang. Oke okay, ya. Baik Pak, kasih baik, kasih baik, Pak, terima kasih banyak. banyak Pak, terima kasih banyak, Pak. Sudah mengambil lima menit, Pak. Eh. Mohon maaf ya, Pak, kalau selama ini kelas kita sudah memuaskan eh, Bapak. Ya. Selamat, selamat menulis, ya. Sampai ketemu, Pak. Sampai ketemu, Bu ya, Pak. Sampai ketemu, Bu Kairia. terima kasih ya, Pak.